Siapa orang paling tersiksa di alam kubur? Yang pertama, orang yang tidak bersih ketika dia kencing. Yang selalu saya istilahkan kencing sopir. Coba itu sopir pak, kalau bawa mobil, mau kencing, singgah. Nah buka saja pintu mobilnya, tengok kiri kanan. Aman, tak miami pak, tak miami menting. Berdiri sambil seperti orang mau kecurian pak. Masih ada 1-2 tetes, nah daktik saja. Masuk disini, kenapa nah didaktik? Bagaimana Ustaz tidak dapat air? Diajarkan dalam fikih. Kalau kita dalam perjalanan, mau buang air kecil, tidak dapat air, ambil daun 3 lembar. Bagaimana caranya? 3 lembar itu, mohon maaf, bukan bermaksud porno ini, pendidikan fikih. Ambil daun pertama, gosok ke bawah. Ambil lagi daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Jangan gosok begini. Tambah hancur dia. Tapi dengan catatan, sebelum dipakai itu daun, periksa baik-baiki dulu. Siapa tahu ada cambulu-bulunya. Bagaimana Ustaz kalau padat sekali pemakamannya Ustaz tidak bisa lewat? Ya sudah, tidak usah lewat. Cukup dari luar saja doa kalau orang meninggal. Bagaimana yang antar jenazah Ustaz, memikul jenazah? Dia darurat, boleh. Sudah itu sampai di area pemakaman dimakamkan. Begitu dimakamkan, diuruk, ditimbun, selesai, teriak lagi orang. Cerek-cerek. Mana itu cerek tadi? Ini. Sudah. Mana cucunya? Panggil cucu pertamanya. Datang semua cucunya. Sirangi nenekmu cepat nak, sirangi. Sirangi nenekmu. Anak durhaka. Nah, siram neneknya. Suka siram-siram kubur ini, apa beda gunanya? Nah, bilang, anu Ustaz, supaya dingin kubur. Kalau betul itu air kasih dingin kuburnya orang mati, sekali pasangi PDAM 4 di situ. Kasih-kasih air PDAM di situ 4 lubang. Tapi demi Allah, air tidak ada lagi hubungannya dengan orang meninggal. Biar orang baik, biar banyak airnya, biar sampai banjir. Kalau orang meninggal orang jahat, panas kuburannya. Tapi kalau orang baik, biar gersang, tapi dia akan disejukkan hidupnya di alam kubur. Sudah itu ada lagi kembang. Bunga-bunga, kasih ku cepat itu bunga, siram-siram bunga. Mau dia apa beda itu? Wah, baru disuntik mik, kayak itu ngiartis. La ilaha illallah, itu tidak diajarkan Rasulullah. Kalau mau yang bermanfaat, ambil tanah. Nasa ngugi kemoy tanai. Genggam itu batu atau tanah, tanah-tanah itu genggam, lalu baca kulau subrat bil falak. Simpan di atasnya, itu lebih bermanfaat daripada kita siram-siram air-air. Sudah itu, kembalilah pengantar. Begitu kembali pengantar, masuklah kita proses kedua. Yang pertama tadi sakaratil maut, yang kedua adalah alam kubur. Di alam kubur banyak yang saya paham. Dia bilang, Ustaz, di kubur beda, tidak disiksa saja Ustaz. Di neraka, pi. Siapa bilang? Neraka itu, Pak, aslinya. Kuburan panjar, DP. Di sare memang mati cicilannya, Pak. Kalau orang baik mati, kata Nabi, ditidurkan, lalu dibahagiakan seperti tidurnya pengantin baru. Tapi kalau orang jahat, ditidurkan, lalu dibukakan pintu neraka sehingga apinya neraka sudah memanasi dia. Siapa orang paling tersiksa di alam kubur? Yang pertama, orang yang tidak bersih ketika dia kencing. Yang selalu saya istilahkan kencing sopir. Coba itu sopir pak, kalau bawa mobil, mau kencing, singgah. Nah buka saja pintu mobilnya, tengok kiri kanan. Aman, tak miami pak, tak miami menting. Berdiri sambil seperti orang mau kecurian pak. Masih ada 1-2 tetes, nah daktik saja. Masuk disini, kenapa nah didaktik? Bagaimana Ustaz tidak dapat air? Diajarkan dalam fikih. Kalau kita dalam perjalanan, mau buang air kecil, tidak dapat air, ambil daun 3 lembar. Bagaimana caranya? 3 lembar itu, mohon maaf, bukan bermaksud porno ini, pendidikan fikih. Ambil daun pertama, gosok ke bawah. Ambil lagi daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Jangan gosok begini. Tambah hancur dia. Tapi dengan catatan, sebelum dipakai itu daun, periksa baik-baiki dulu. Siapa tahu ada cambulu-bulunya. Jangan kita ketawa, bu, ini urusan laki-laki. Sekarang alhamdulillah ada namanya tisu basah. Ya. Nah, ini yang pertama. Suatu saat Nabi lewat di pemakaman. Nabi singgah. Saudara-saudara sekalian, Anda ada yang tahu siapa pemakam, siapa kubur ini? Si fulan ya Rasul. Nabi lalu katakan, seandainya kau dikasih pendengaran seperti saya, kau tahu betapa disiksaannya ini orang. Kenapa ya Rasul? Apa dia tidak sholat? Oh, bagus sekali sholatnya. Apa tidak puasa? Ramadan bahkan sunnah Senin Kamis dia lakuni. Lalu kenapa dia disiksa ya Rasul? Karena dia tidak bersih ketika dia kencing. Hati-hati pak.
Ini yang selalu kencing berdiri. Tidak ada jika kalau perempuan tuh. Bagaimana itu modelnya kalau perempuan kencing berdiri? Banjir ki pak. Ini laki-laki ini pak. Makanya dilarang dalam agama kita kencing berdiri. Kenapa? Dikhawatirkan ketika kita kencing tersentuh pakaian kita, satu tetes pun tidak boleh dipakai sholat. Meskipun satu tetes, karena itu najis. Nah, sidang jamaah taksiyah yang saya muliakan. Yang kedua, orang yang disiksa di alam kuburnya nanti adalah al-mutakhawilu bis-shalah, yang menganggap enteng sholat. Siapa yang dimaksud menganggap enteng sholat? Mereka yang sudah tahu sholat lima waktu wajib. Mereka sudah tahu meninggalkan sholat itu dosa. Tapi mereka tetap tidak mendirikan sholat. Mari kita lihat dari lima rukun Islam, sholat inilah yang paling banyak dilalaikan orang Islam. Coba lihat pak, ada orang sudah haji, puasa Ramadannya tidak ada lepas, rajin sedekah, baik sifatnya kepada sesama manusia, tapi tidak sholat. Biasa kalau ada orang tidak sholat, saya berpikir, masya Allah kejamnya itu manusia. Sudah dikasih begitu banyak nikmat dari Allah. Pernah kibayangkan ini nikmatnya Allah nak kasih ibu? Luar biasa. Coba pak, apalagi kita profesi medis pak. Kalau kita lihat ini badan kita, Allah katakan, fi ahsani taqwim, saya ciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Coba kita lihat namanya nikmat gigi. Coba gigi tak? Gusi, tumbuh tulang. Bayangkan pak, daging tumbuh tulang. Tidak ada orang tanam kelapa tumbuh mangga. Tapi ini gusi daging tumbuh tulang. Dan alhamdulillah tumbuh dan panjangnya dibatasi. Bagaimana ini seandainya gigi tak tumbuh seperti rambut? Gondrong semua di mulut pak. Mas, saya biasa bayangkan bagaimana seandainya tumbuh terus ini mulut pak. Tidak bisa mas, saya ceramah. Alhamdulillah dibatasi tumbuhnya. Bapak pernah bayangkan namanya nikmat hidung? Baiknya ini hidung tak, tempatnya lagi sempurna. Bagaimana seandainya dibawa ketek? Allah kasih kita luar biasa nikmat ini. Bapak pernah, apalagi namanya ginjal pak, saya pernah dikasih tahu dokter, itu ginjal konon kabarnya kita makan coto, konro, sop saudara, demi Allah ada racunnya ustaz. Siapa yang memisahkan itu? Ginjal. Kalau dia baik, keluarkan melalui pintu depan atau pintu belakang. Tapi kalau dia tidak baik menjadi racun, dikeluarkan. Tapi kalau dia baik, dimanfaatkan seluruh tubuh kita. Siapa punya tepung situ? Ginjal, bapak tahunya saja makan. Allah kasih lagi dua. Kalau rusak satu, masih ada siripnya. Bapak pernah bayangkan namanya nikmat jantung? Kita bekerja terus. Kita tidur, kita pingsan. Jantung tidak pernah berhenti bekerja. Allah cuma minta syukuri. Dengan cara apa? Masam pajakku. Sholat kita. Dan sholat ini alhamdulillah paling gampang dilakukan. Tidak seperti haji, perlu puluhan juta. Ada puluhan juta pendaftaran tutup tidak berangkat ki. Sholat yang penting mau ki. Ada malah sholat di sini. Kapan orang Islam banyak tidak sholat? Survei membuktikan ibu-ibu kalau selesai haid tak kala enak minimal hari nak tambah bonus 2. Nabi bilang suaminya kenapa belum sembahyang bu? Biasanya 5 hari ji. Apa Nabi bilang orang belum bersih masih ada ini sedikit-sedikit. Nabi bilang suaminya balik-balik kau tahu? Nabi bilang apa balik-balik ku kasih lihat ini. La ilaha illallah. Siapa kita bohongi? Allah tahu. Kapan lagi orang Islam banyak tidak sholat? Kalau ada sepak bola. Banyak sekali laki-laki di stadion tidak sholat gara-gara sepak bola. Allah tidak larang menonton. Menjadi haram nontonan kita karena kita tidak sholat. Kapan lagi orang Islam banyak tidak sholat? Kalau ada pesta-pesta. Pesta pengantin. Ya dia dampul muka nak badan pipa nomor 4. Nak cukur alisnya. Baru nak kasih tikungan. Motongi saingan Krisdayanti baru arti merasa dirinya artis baru antri beli minyak tanah mana bisa enggak sholat nih kasihan gara-gara pengantin orang yang pengantin baru dia tidak sholat. Kita anak-anak tak sekarang tambah tinggi sekolahnya tambah tinggi kurang ajarannya tambah tinggi sekolahnya tambah tinggi kalasinya. Coba sama kita anak-anak pak mahasiswa magaya tuh sudah magaya dongo sudah dongo lali lagi. Dijualkan sawah di kampung dengan harapan pulang kampung bawa gelar sarjana. Apa dibawakan bapaknya? Bukan sarjana, apa? Cucu. Mapat tampulah cilaka. Coba makin anak-anak tak sekarang. Tidak ada lagi tata keramanya. Makanya kadangkala kalau saya pulang kampung ditanya sama orang tua ustaz, kenapa sekarang banyak sekali sarjana menganggur? Saya bilang salah satu penyebabnya waktu kuliah kasih bodoh-bodoh orang tuanya. Alasan pembayaran SPP.
alasan uang kuliah, alasan praktikum, na belikan pulsa cewek na. Anak pa baik na nipatap pasa. Cuma gitu. Nah sekarang pertanyaan, kenapa anak tak begitu? Bapak saya mau yakinkan kepada kita, bapak ibu para dokter, para ulama sekarang, yang berhasil sekarang bukan prestasi kita, tapi prestasinya orang tua tak. Kalau mau kilihat prestasi tak, hasil buatan kita, anak-anak kita, itu prestasinya kita sekarang. Berapa banyak orang saya lihat berhasil di kantor, dimuliakan, dihormati, sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya. Ketahuilah bahwa surganya orang tua di dunia ini adalah ketika anaknya mengikuti orang tuanya. Nerakanya orang tua di dunia ini ketika anaknya tidak nurut sama anak-anaknya. Dan kenapa anak-anak kita banyak durhaka? Satu, kita kasih makan anak tak barang haram. Bagaimana anak tak mau soleh dan soleh kalau SPJ palsu kita kasih makan? Selalu ada surat jalan, baru tidak ada perjalanan. Ini orang-orang yang suka pakai SPJ palsu, nanti kalau mati disuruh jalan terus di neraka. Jalan apa? Kau suka sekali jalan di dunia dulu tuh ya, kau kasih jalan kau sekarang.